Oke boy, sekarang kita udah 70.000 subscriber nih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat teman-teman yang udah support. Ayo, dikit lagi kita road to 75.000 subscriber. Kita bakal bagiin 2 set velg lagi secara gratis. Caranya gampang banget ya. Kalian follow Instagramnya TKB Group Indonesia, Instagramnya HSR Wheel juga, sama Instagram gue juga sekalian dah. Promo. Sama jangan lupa subscribe channel YouTube HSR Wheel dan komen di setiap videonya ya. Kalian tonton dulu videonya, abis itu kalian komentarin tentang video yang dibikin sama gue dan tim HSR. Pokoknya komen yang paling menarik, yang terserah, boleh nyeleneh, boleh apa. Pokoknya komen yang jangan copy paste aja. Kalau misalnya komen yang menarik, ntar diambilin setiap video, kita ambilin komentar-komentarnya. Nanti akan kita undi boy. Oke, gampang banget. Dapat velg gratis cuman dengan nonton YouTube aja, cuman ada di HSR Wheel. Balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini gue masih ada di Jogja dan ada satu mobil di belakang. Kelihatan gak mobilnya? Kelihatan warna merah? Ada ownernya kelihatan gak? Dikit. Kelihatan dikit ya? Nih, gue kasih tau, ownernya cantik boy. Yuk, kita langsung lewat aja. Oke boy, sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Tendean, Jakarta Selatan. Namanya itu TMS, Tirta Motorsport. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Tendean dan sekitarnya, langsung aja datang ke toko untuk ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, atau mau balancing roda. Atau kalau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis, langsung datang aja ke toko. Nih, langsung follow dan kepoin akun Instagramnya. Kak Veta, apa kabar kak? Baik sekali. Aduh, luar biasa. Kak Veta? Iya. Kak Veta sibuk apa nih? Sibuk jalan-jalan aja ya, ini karena... Jalan-jalan? Jalannya touring ya. Touring, jalan-jalan kemana-mana pokoknya. Kan gak ada kerjaan. Jadi gara-gara COVID? Iya, gara-gara COVID kita ya cuman menghabiskan waktu aja. Keren. Gak ada, ini sih gak ada kegiatan. Yang utama gak ada. Cuma di rumah gitu aja ya. Kak Veta, ya, ini boleh. Mobilnya apa ini? Ini namanya Yaris TRD 44. Kenapa Kak Veta pakai ini? Aku suka banget pakai Yaris ini ya. Uh-huh. Karena ini tuh buat aku tuh nyaman, dibuat kemana-mana juga enak. Nyaman. Karena kalau sudah nyaman itu tidak bisa berpaling ke lain hati ya. Apalagi cowok, mobil aja gak bisa. Tetap pakainya ini terus, gak bisa ganti-ganti ya. Selama bertahun-tahun ini, gak pernah ganti. Bertahun-tahun? Iya, bertahun-tahun ini. Udah berapa tahun, Kak? Dihitung aja dari 2012, berapa tahun ya ini ya? 8 tahun ya? 8 tahun? Iya. Lama kan? Lama. Hati aja susah loh, apalagi mobil juga. Tidak bisa berpaling, tetap Kak, aku cinta. Cinta mobil? Cinta mobil dong! Emang gak Kak Veta udah punya pacar belum? Belum punya. Aku lebih... Lebih suka habisin waktu sama iya, mobil? Iya, benar. Daripada sama orang gak jelas. Aku gak percaya, boy. Harus percaya dong. Aku gak percaya pokoknya. Oke, Kak Veta, selanjutnya ya. Nih. Aku pengen tahu, Kak Veta, apa aja yang udah dimodif di mobil ini? Kebetulan ya, mobil ini itu masih original banget. Dan yang diganti itu cuman velgnya aja. Jadi, diganti velgnya aja udah bagus gitu loh. Gak perlu diganti semuanya. Nanti karena kalau diganti semuanya juga takutnya jadi nggak nyaman kan, jadi yang aku ganti cuman velgnya aja, bisa dilihat nanti. Emang kalau ganti velg bikin nyaman? Nyaman sekali ya, karena melewati jalan-jalan ini tuh pokoknya kalau pakai velg yang enak itu ya pasti jalannya enak, sama kalau kita kayak pacaran lah gitu. Gue nggak yakin kalau dia nggak punya pacar boy. Gue tahu dia lagi bohong. Gak punya pacar. Kak, nanti kan? Pacar kamu nonton loh. Oh, nggak nonton dia lihat. Oh, Veta kamu nggak punya pacar ya? Bener. Gitu. Tidak punya pacar sekarang.
Enggak punya pacar, suami. Enggak punya juga. Enggak, pasti ntar cowoknya nonton. Enggak ada. Aku enggak diakuin katanya. Dijamin enggak ada. Nice. Kak Veta kan? Oke, iya. Kak Veta, Kak Veta ganti velgnya di mana ya? Aku gantinya di Kayana, Jamal ya, Jalan Magelang. Jamal? Iya, Jamal. Oh, Jalan Magelang. Jalan Magelang. Ada singkatannya? Ada dong. Baru di tahu. Sini. Jamal, Jalan Magelang, Jawon, Jalan Monosari. Tinggal pilih aja yang mana. Jamal sama Jawon. Iya, ada lagi nggak? Nggak ada. Jaim nggak ada, Jaim? Jaim nggak ada, Jaim nggak ada. Oh, itu boleh ceritain nggak sedikit prosesnya waktu kakak ganti velg ke sana? Ya, prosesnya itu sesuai seperti kita biasa ganti kalau velg ya. Terus pertama aku pilih-pilih dulu lah yang mana yang cocok gitu kan. Itu waktu itu kamu milih berapa model? Aku biasanya itu kalau ke toko velg itu kadang sering nggak jadi ya kalau pilih-pilih gitu. Kadang sering nggak jadi ini. Oh gitu. Udah pilih 3-4 nggak jadi, 3-4 nggak jadi. Terus terakhir kemarin aku pilih 3 model dan paling seneng ya ini aja, yang ini. 3 terus ditempel ke mobil dulu? Iya, di-fitting dulu biasa berarti. Di-fitting dulu kan. Nanti di foto, biasa aku foto dulu kan. Dari jauh lihat 3 perbandingan itu mana yang bagus dan ada yang cocok ini. Aku mau tanya nih, kamu tuh tahu HSR Wheel tuh dari mana sih? Dari Instagram ya. Dari Instagram? Iya, dari Instagram. Instagram yang mana nih? HSR underscore Wheel. Dari situ? Iya, dari situ. Terus kamu DM? DM, terus ya ngobrol. Perasaan aku gak pernah balas DM dari dia deh. Ah masa? Nah, padahal apa? Sering loh itu. Adminnya aku loh. Oh. Mau tak buka sekarang? Oh, boleh, silakan. Wah, jangan-jangan aku gak pernah dibaca nih. Adminnya ada tiga, adminnya ada tiga soalnya. Adminnya ada tiga. Iya, aku cuma mantau-mantau aja. Sesekali balas-balasin, yaudah. Aku mau nanya ini. Ya boleh. Ini velgnya kakak udah pakai berapa lama? Ini velgnya sudah pakai 3 tahun. 3 tahun. Keren kan? Cuman agak kelihatan kusam aja ya? Iya kusam, ini tapi perlu. Tapi masih bagus ya? Masih bagus. Keren loh. Ya kayak hati kalau gak diasa juga kusam sih ini. Ya Allah. Makanya kalau velg juga harus biasa ya. Ini apa sih pembah? Cuci gitu loh harusnya ya. Ampun gua. Pembahasannya hati mulu. Hati, hati. Coba kalau kamu belum lihat dalamnya nanti ya. Karena aku tuh orangnya tuh dalam terlalu ya? Iya, terlalu apa ya? Ada apa di dalamnya? Iya, di dalam itu selalu aku kasih temen ya. Boleh aku. Aku ya temen, boleh aku lihat, boleh. Temennya selalu lihat. Ada. Yang selalu ada ini. Iya. Ya Allah. Tiap dia hari bawa bunga boy. Tiap hari loh itu. Hah? Tiap hari loh itu. Ini bunga bohongan apa bohongan bunga ya? Bunga bohongan ya. Ini tiap hari ya. Jadi mobilnya itu harus ada bunga. Entah kenapa ya. Karena nggak ada yang mau kasih jadi aku beli sendiri. Ya Allah, sen banget. Bunga keluar itu. Hah? Ini bunganya bunga. Bunganya bunga plastik lagi. Ada bunga di dalam mobilnya boy. Tapi emang ini selalu ada dalam mobil. Iya betul sekali. Kenapa? Karena kamu perempuan jadi suka bunga. Iya suka bunga karena aku nggak ada teman. Iya itu temannya tuh lihat aja udah seneng loh. Nggak percaya aku. Dia pasti punya pacar cuman nggak mau ngaku. Ya udah deh ini aku taruh lagi. Okay. Aku nanti cowok kamu yang ngasih ini ntar marah kalau ini bunganya tuh yang pegang sama orang. Nonton vlog ya. Oke, Kak Veta sekali lagi aku mau ucapin terima kasih banyak. Boleh. BTW sebelum itu kamu ada saran gak sih untuk toko Kayana sama buat aku? Buat aku, buat HSR, sorry. Buat HSR, semoga makin maju ya. Terus itu doa dong. Oh doa, oke. Mana sih? Saran bu, bu oh, saran bu. Sering-sering ya. Upload ya vlognya tiap hari ya. Loh, kalau sehari bisa. Dua sekarang? Sehari dua sekarang, iya, oh mantap. Atau hari ntar kalah. lebih ini ya, lebih di seringin mungkin uploadnya lagi terus. Dua kali sehari itu udah capek loh. Udah capek kah? Udah. Beda-beda. Tambah lagi. Apa lagi ya? Tambah lagi videonya. Bu tambah lagi harus. Biar nonton nggak? Nonton dong harus. Udah subscribe? Oh, belum sih. Nanti langsung subscribe ya. Habis ini ya aku buka HPku dulu ya. Subscribe. Nah kalau sudah subscribe kalian tekan lonceng ya. Itu tadi biar kalian itu dapat notifikasi setiap mereka itu upload di vlognya di YouTube. Oke boy, itu dia tadi video gue bareng sama Kak Veta. Kak Veta sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga semakin awet. Kalau udah bosen ganti ya. Iya, kayak gitu aja dulu boy. Gue Ali Reza undur diri. Gue Veta Fernanda. Jangan lupa boy, ingat velg, ingat HSR. Catch wreck.